kedua antara A2 Hercegon versus RC Garut dan Rio Astrikin dari Mapres. Kabar dan ada Wak Deni dan ada Bayu tanpa RC Garut dari Dikendil Mikro Ajis BC seternya Rihan dari Dikendil pasti aja Didin Bayu, Didin Bayu bisa berbuat baik dan terbaik dalam empat terbaik itu ada pertama balonku versi baru A2 ini maupun versi acara dan alhamdulillah pada kesempatan saat ini sudah hadir dua tim terbaik yaitu A2 dan A2 CS maupun versi baru yaitu adalah Unity CS. Ya, ini Kendil ya. Kemarin tumbang di Singotoko, kali ini ngamuk di Teja Mulia di Majalengka. Besar ngamuk. Nomor 1 nomornya biasa nomor 2. Dan ini ada Didin. Baik. Ternyata semifinal seru nih. Di partai final sudah menunggu tim Kaik. Kita lihat final apakah tim Kaik versus Garut atau Cirebon. Dan senior sudah ada di Rio Astrikin. Setelah para pemain saling bersalaman untuk memperalat kesambutan sebagai senior asli. Febri ya, mana Febri tuh? Febri dan ini penontonnya luar biasa ya. Luar biasa sampai ke atas penontonnya Dikendil jatuh. Oke penonton, kita saksikan kembali ke lapangan. Sementara pasangan di tim A2 babak pertama, sementara bola sudah dipegang oleh anak-anak pemain dari RC Garut. Seorang Cesar dan RC Garut seorang Rehan mencoba masuk di tipe babak yang pertama. Sebelum lepaskan angkat seorang Febri, sana ada Rio saat diselesaikan saja, namun bola kembali seorang Yuki angkat kepada RC Garut saat sudah tiga berbahaya saat spek tajam sangat jauh seorang Yuki Bae. Akan melakukan servis yang kedua kalinya sebelum pas angkat dari kedatangan serang KB sesuai dengan wanita di sana angkat kembali sang libero lepaskan sudah seorang ini baik sana. Oh salah nampaknya pengendara dan kembali dari A2R 2-0 seorang lehat kembali sesuai lepaskan sudah angkat serang Febri umpan kembali mas Febri saat spek tajam lepaskan angkat kembali Gwendi satu bonus saja lepas pas seorang Deni atau Wadid CS satu dua kembali seorang Sesar Wadid lepas pas lagi Sesar tidak masuk sehingga bola berpindah poin kembali tiga kali lawan kembali pas ini kembali akan melakukan jam sejak sebelum lepas pas angkat dengan tenaga yang terus satu lagi lepas pas
Saat spek bawah ring yang lepas oleh seorang Febri. Akhirnya bisa bergeser satu poin kembali untuk tim 2R2. Sudah lepas dan angkat. Oh, salah langsung kali nampak bola tidak masuk. Sehingga masuk sini kembali untuk RC Garut 4 melawan 2. Kembali Mas Yogi konsentrasi sob, sebelum lepaskan angkat datangnya umpan kembali ini lepaskan Mas Abres. Satu pressing saja demikian lepaskan Mas Yogi. Satu spek terbaik seorang Yogi kecil akhirnya bisa kedai satu angka kembali 5-2. Kembali Mas Yogi akan lakukan sesi yang kedua kalinya sebelum lepaskan angkat 2-2-3 umpan kembali sampai tajam lepas ke Abres. Satu tajam lepaskan seorang Abres yang sebenarnya di tangan lawan. Bola-bola pun poin kembali 3-5. Sudah dilepaskan, angkat seorang Ibai di sana lepaskan Uzo. Masih tiba seorang Aziz. Sudah sebab lalu Yudi. Masih tiba-tiba kembali Aziz. Satu sekali tajam Mas Aziz dilepaskan. Aman 3. Kembali Mas Aziz. Bergeser-geser ke belakang. Proses maksimal anca-anca sebenar. Siapa yang tujuh? Sudah lepaskan. Angkat seorang Febri di sana. Umpan kembali berbahaya. Salah kemudian sudah terjadi. Sebelum satu geser poin kembali untuk RC Garut 7-3. Kembali Aziz akan dapat jam sepsi. Sudah lepaskan. Dari kandanya angkat kembali. Umpan kembali banyak bola terus. Oh ini kembali kembali. Dalam 3. Kembali Aziz PC. Coba bergeser kembali ke belakang. Konsentrasi maksimal. Ancang-ancang sejenak. Lepaskan sejenak jam sepsa. Lepas datangnya. Angkat umpan kembali ini berbahaya Mas Gawir. Lagi-lagi satu serangan Mas Gawir. Jauh melebar keluar lapangan. Sehingga poin pertama kami 9-3. Sudah pas-pas angkat seorang pimpin. 1-2-3 Mas Gawir. Angkat seorang pimpin di sana. 1-2-3 Yolik-Yolik. Kacang cabut tidak masuk sementara. Akhirnya bola bertindak poin kembali. Angkat melawan sementara. Kembali Mas Rio. Coba lakukan jam sepsi lepas bat. Angkat seorang Yudi Kenil. Satu spek cepat lepas ke seorang Ujo. Akhirnya bisa mengisap satu poin kembali 10-4. Kembali Mas Yudi Kenil. Apa tuh sesuatu untuk lakukan jam sepsi lepas bat. Cukup keras. Kita lihat siapa yang tertuju Mas Febri. Masih sisa isi bagaimana ada Mas Aziz. Satu balasan keras lepas pas orang Aziz 11-4. Oke kita lihat kembali sosok pemain yang lagi viral Mas Yudi Kenil lepas pas lagi sesuai tidak masuk saudara. Akhirnya aku subsidi kembali ke babak 2 air 5-11. Kembali seorang Kapur lagi-lagi salah sasaran Mas Kabir. Sehingga bola ke samping. Poin kembali untuk RC Garut 12-5. Kita lihat seorang Ujo. Sudah lepas bal. Angkat tengah-tengah sana Kabir di sana. Ada Mas Rio berbahaya. Satu keras ketek yang lepas bal. Bola Rio. Angkat 12. Kembali kelana keken. Mencoba konsentrasi jauh. Hancang-hancang sejenak. Sudah lepas bal. Mas Bayu. 13 komen. Elor. Komen cicing kaneng. Elor ya, pada bangun pi ayah. Siap, rehat. Angkat kembali. Ada salah kabe 1 2 3 yo. Lagi-lagi. Sepertinya kita masuk 14 asal. Kembali Mas Rehan bergeser ke belakang. Seorang sepak dari RC Garut sempat lepas man. Satu kuda selawat ini akan coba langsung ke Febri. Satu sepertajam lepas man seorang Febri 7-14. Kembali Wani bergeser ke belakang. Seorang sepak dari A2 ini konsentrasi masing-masing lepas orang Yudi. Hukum di depan 1-2-3 Mas Aziz. Satu adu yang terjadi. Dua PP menghalangi dari A2 ini. Setelah satu pergeseran angka kembali 8-14. Lama penyerang 14 terjadi. Ada Aziz PC di sana 1-3. Satu kuingkan seorang Didin Baik. Akhirnya bisa merobek satu angka poin kembali 15-8. Kembali Mas Didin Baik. Mas Didin Baik.
Kembali seorang Febri bergeser ke belakang, konsentrasi maksimal selepas pas angkat seorang Milo, umpan ke seorang Raihan berbahaya. Saat kespekan jangkang pukulan seorang Aziz BC, sehingga bola terpegang keluar lapangan 17-19. Oke, kita lihat kembali seorang Yuki, mencoba konsentrasi pendekatannya. Sayang kontrol yang baik melepas ke seorang Febri, akhirnya bisa menghasilkan satu angka kembali bertambah 10-17. Kembali seorang Ables, baik sekali lapan set angkat seorang kiri baik ada satu sana lepas ke Dodi. Lagi-lagi selesai seorang Yuri cukup akurat sehingga bergeser satu poin kembali 18-10. Kembali seorang Aziz, lampu panjang setnya. Nampaknya bola muntah keluar lapangan sehingga bola berpindah poin 11-18. Kita lihat seorang Rio. Lepasal, angkat dengan mudah 1-2-3 lepas Rehan. Saat spek gajah cepat lepas seorang Ujo sehingga bisa bergeser satu poin bertambah angka kembali 19-11. Mas Yudi Kandil angkat konsentrasi jam-jamnya selepas pas angkat seorang Kabri di sana pada ini ada satu sana pas Febri. Lagi-lagi kumpulan seorang Febri keluar lapangan sehingga bertambah angka kembali buat RC Garut 20-11. Kembali Mas Yudi Kandil ancak-ancak sinasir selepasan apanya bola tidak masuk atau angka subsidi kembali ke pangkuan A2R 12-20. Kami lepaskan jauh angka serang Yudi angka kelepasan berbahaya saat sebentar jam dilepaskan seorang Didik Baik nambah satu angka poin kembali 21-12. Kembali seorang Ujo geser ke belakang proses berhasil akan ajak-ajak jauh subsidi lepaskan lalu keluar pasangan ada akhirnya bola berpindah poin 13-21. Kembali seorang lagi konsentrasi jauh sudah lepaskan dengan tenang seorang Yudi Kandil terima seorang Rehan saat disosokkan saja kesempatan baik buat seorang Febri. Tekan manis yang diberikan angka siapnya Febri atau bisa mencoba Ables angka kembali umpankan Mas Yudi Kandil saat diberi efek yang cukup keras dilepaskan seorang Yudi Kandil sehingga bertambah poin kembali 22-13. Kembali seorang siapa dari RC Garut melepaskan jetnya angkat seorang Kabe umpankan warna ini saat bola cepat dilepaskan seorang Ables Yudi Kandil kembali nampaknya bola muntah di luar lapangan sementara akhirnya bola berpindah poin ke pertama angka kembali 14-22. 14 berjalan 22 pertahanan 1-2-3 umpan dan lepaskan Aziz satu sosmekan saja namun terlihat pelanggaran oleh Bapak Hakim Garis 15-22. Satu persatu akan coba dipajar kita lihat dalam penonton 1-3 lepas dan satu kumpulan cepat atau keras lepaskan seorang Aziz BC 23-15. Kembali Mas Didik Baik konsentrasi maksimal siap sudah lepaskan angkat 1-2-3 umpan dan wali ada siapa kalau bukan Rio di sana kita lihat kembali siapa ada Febri namun bola masih bisa diselamatkan angkat kembali banyak bola tidak masuk atau terbentuk akhirnya poin pertama apa mix poin 24-15 dua abad menjelang 15 kali namanya bola dibuang begitu saja sehingga angka subsidi langsung ke pangkuan A2R 16-24 kembali seorang Febri main-main dari A2R akan kita lihat siapa Mas Yudi saat disetek para sihat dalam menghabisi di set yang pertama dan skor adalah kedua abad 16. Oke kita lihat di set yang kedua ini apakah tim A2R yang akan mengejar ketinggalannya apakah tim dari RC Garut akan lolos menuju grand final dari final yang harus saja di set yang kedua.
Baiklah penonton, masih bisa kembali ke lapangan. Sementara merasa penuh sudah dipegang seorang Dini atau setor dari A2R. Kembali wajah ini lakukan servisnya. Bila saja nampak kembali makin dilupakan ada orang sana. Satu bertajam dilepaskan kembali seorang Ajis BC. Satu kosong. Kembali RC Garut. Proses AC maksimal sebesar angka celang kaki umpan kembali. Bola cepat lepaskan serang Apes. Akhirnya bisa menemukan satu sama. Kembali Mas Pai beri bergeser di silakan. Konsentrasi maksimal. Ancam-ancam silakan. Lepaskan angka serang jadi gede. Satu dua tiga bisa menahan. Satu sama dengan cantik namun dapat di pertama. Angka kembali ini. Satu bertajam lepaskan Mas Yohi. Dua satu. Kembali seorang Yuki konsentrasi maksimal siap dilepaskan angkat dengan tenangan ada seorang Afir satu balasan kumpulan yang cukup mendarat di lapang lawan dua sama kembali Mas Afles seorang pemain senior yang akan lakukan saya dilepaskan angkat satu dan tiga berbahaya satu sostek dan seorang Ujo ada Mas Afir satu balasan going ada siapa di sana Mas Yudi. Lagi-lagi tas bola terjadi atau menyebut di tangan lawan. Akhirnya bola berbulu poin kembali tidak melawan dua. Oke, kita lihat kembali seorang Ajis yang sudah lepaskan tergetarnya. Angka ke depan satu buat Mas Kabir. Lagi-lagi satu ancaman seorang Kabir sehingga bisa mengapakan biji kembali tidak sama. Kembali Mas Rio bergeser ke belakang. Konsentrasi ancaman juga nak. Sudah lepas banget. Lagi yang tengah satu buat dia berbahaya. Lepas Mas Yudi. Lagi-lagi Mas Yudi. Sehingga bisa menghabiskan atau dari asal angkat kembali kembali angkat tiga. Kembali Mas Yudi ke dalam kancam serca. Cukup keras. Kamu seorang Febri ada upaya yang sudah berlima. Cukup satu balasan tepat lepaskan seorang Febri. Angkat sama. Kembali seorang Kabir agak konsentrasi maksimal siapa nomor 7 siap-siap lepas banget 1 2 3 lepas banget masih ada banyak pas Kabir ada seorang Rio lagi-lagi satu kekurangan seorang Rio bisa mengempas yang satu angka poin kembali tim A2R 5 angka kembali seorang Kabir konsentrasi maksimal siap-siap lepas banget angkat tengah-tengah 1 2 3 dan satu sampai barasan belakang seorang Didit baik lima sama kembali seorang Ujo bergeser ke belakang konsentrasi maksimal ancang-ancang sejenak siapa kurang di tujuh sukses dilepaskan angkat seorang libero umpan seorang buat ini sana satu kumpulan seorang Pegi apa ditahan oleh anak-anak RC Garut angkat lima sementara Mas Ujo sudah bergeser kembali ke lapangan. Konsentrasi maksimal ancang-ancang sejenak. Siapa kerangan yang dituju? Sesi lepaskan. Angkat satu dua tiga. Oh, apa salah pembukaan umroh terjadi? Akhirnya poin kembali bertambah untuk RC Garut 7-5. Kembali Mas Uzo. Kongo konsentrasi akan ancang-ancang shot. Sesi lepaskan. Angkat lagi soal ini. Umroh kembali berbahaya. Satu stik saja melepaskan, angkat ke sini. Satu kumpulan meledak seorang Yuri Medil. Akhirnya bisa membuat satu angka kembali 85 untuk tim Aul kami bersilakan kembali. Baiklah para penonton kita lihat kembali ke lapangan. Untuk menghancurkan pandangan kita, kita salah bola, sepertinya masih mendapat pegang seorang Ujo. Ujo akan melakukan shot, angkat bagi tantang seorang Kabir umpan kembali, ada saya besar sama Febri. Satu sebuah tajam kembali diperlihatkan seorang Febri, sehingga bisa menjaring atau memboleh satu angka poin kembali, 6-8. Kembali seorang Bayu lepas pasir, angkat satu buat tiga umpan dan berbahaya. Cukup keras pukulan yang dilepaskan seorang Yuki. Sembilan anak. Kembali seorang Rehan. Angkat dengan bebannya. Satu, dua, tiga. Cukup keras pukulan dari pukulan keserangan yang diserangkan dilontarkan anak-anak A2 yang 7-9.
kembali waktu ini lepas siasat. Aja aja aja, angkat sama gede-gede. Satu apa satu dia. Ansel Aziz namun yang terakhir mencoba melambat bola untuk melihat cara Pepe. Saat sebaik tidak masuk, masih belum angkat kembali Pepe. Banyak muntah di luar lapangan sesara. Akhirnya poin kembali 10 melambat 7. 10 menjalan 7 bertanjain seksi lepaskan. Angkat 1, 2, 3 tidak membuat melihat Ansel Rio. Lagi pukulan seorang Rio apakah ganjar cetak calon setara. Akhirnya poin kembali untuk RC dari 11-7 penjara 7 pendanti akan berkaitan 1-2-3 masih dimaksimal kemarahan anak-anak RC Garut sehingga harus menghentikan tingkat permainan 8-11 angkat kembali seorang Petri 1-2 lawan Rubaya angkat kembali siapa yang 7 harus menjadi kenil. Lagi-lagi Mas Yudi Pekil di lawan biarkan sehingga bernama angka kembali 12-8. Oke kita lihat sebentar saya sudah dilepaskan namun sayang bola mentah di luar 9-12 kembali Mas Aples konsentrasi maksimal siapa kemenangannya 7 angka kembali RC nampaknya satu sosmed yang diberikan ada Mas Pekri. Lagi-lagi satu demi satu tempuran dilepaskan seorang Febri. Akhirnya bisa memperkecil ketinggalannya 10-12. 10 berjarak 12 berbagi. Kosong sejenak. Banyak bola muntah di luar berbari. 11-12. Tunggu opsi yang berbagi mau tahan dan silakan. Baiklah para pemain kita saja kembali. Sebuah terasa sudah pelaskan angkat tiga satu tenang umpannya cantik. Sehingga bola kusam meletus menyambung keluar lapangan dan asbol 13-11. Kita lihat ada seorang Aziz PC bergeser ke belakang. Konsentrasi maksimal. Ancang-ancang sejenak cek sudah dilepaskan. Ada kembali siapa di sana kalau bukan Mas Gabir. Akhirnya bisa menarik satu poin kembali 12-13. Satu pemain untuk dapat dikejar. Sebuah berada seorang Rio. Akan kita lihat sepertinya cukup keras. Kembali ada siapa di sana kalau bukan Mas Yuri Ketir. Angkat kembali 1-2-3 Febri. Satu pembahasan saja di pas-pas Febri sehingga menambah angka. Poin kembali 13 sama. 13 berjalan dan 13 lagi berlari 17 bahan angkat sama titik baik satu tipuan variasi saat 17 bahan seorang Rehan Adolf Center 14-13 kita lihat kembali ke lapangan Sumatera Mas Yu di kecil pas besok angkat cacat cuat tidak berbahaya masih bisa tiba-tiba angkat tempatkan lagi satu spek kacau di belakang angkat dari Sali Bero. Angkat demi serangan yang dilontarkan oleh anak-anak dari RC Garut. Akhirnya mencari hasil dan angkat poin kembali 15-13. 15 berjarak 13 bertahan konsentrasi maksimal lepas pasura. Nampaknya ini cerita lawan bersara. Akhirnya bola berpindah poin kembali 14-15. 14 berjarak 15 bertahan. Agak lagi dengan tenang saat 2-3 berbahaya saat sepengkan jantung seorang Yuri Ketir sulit berikuti tahan angka seorang Yuri Ketir lepaskan kembali langsung terkacak Yuri Ketir baik kembali 17-18 seorang Cici lepaskan saja angkat kembali selengkapnya 1-2-3 lepaskan Rio satu angkapan seorang Rio terkait juga poin kembali untuk RC dari 18-14 kembali seorang Ujo berkisah ke belakang konsentrasi maksimal anca
aja sih naik sesi lepas bang. Angkat tulisan KBR 1-2-3 bermain Mas Febri. 1-2-3 keras balasan si seorang Febri. Menderik satu angka poin kembali 15-18. Satu persatu akan coba dikejar sobat barang. Mas Bayu coba lepas kasirnya. Angkat lagi tangan. 1-2-3 lepas kawan. Satu spek tajam seorang Yuki. Akhirnya bisa menarik satu poin kembali 19-15 untuk tim out karena berjalan kembali. Oke, pertandingan kita kembali ke lapangan. Sisir depan RC Jarus angka selangka Pepsi 1-3. Bola cepat seorang Apes. Sulit dibaca sehingga menambah angka satu poin kembali 16-19. Kembali seorang Sisa tadi. Dua yang lepas kasih angka seorang Yuri Kendi. Saat sebaik tajam lepas pas pas diri baik 20-16. Mari Mas Kedin Bayu bergeser ke belakang, konsentrasi maksimal akan lakukan servisnya. Servis sudah lepas, angkat celah kapuan di sana. 1-2-2 kembali Mas Rio. Lagi-lagi satu pukulan balasan Mas Rio sehingga bisa dapat poin kembali 17-20. Kembali Mas Bayu bergeser ke belakang, konsentrasi maksimal servis lepaskan. Lagi-lagi bola dibuang begitu saja. Angka subsidi kembali untuk RC Garut 2-1-17. Kembali Mas Yuki subsidi lepas bang. Angkat 1-2-3 Mas Kamil. Saat spek tajam tas bol menyentuh di tangan awal 18-21. Kembali Mas Apres bergeser ke belakang, konsentrasi maksimal subsidi lepas bang. Angkat dengan tenaga Mas Yuki. Oke, kembali RC Garut. Selamat malam, Febri. 1-2-3 berbayar. Satu kepuran tajam lepas masalah ke akhir. Sebab satu angka poin kembali 19-22. Satu persatu akan coba dikejar kembali Mas Rio berpisah ke belakang. Konsentrasi maksimal sukses lepas bang. Angka seorang Yuri Kendi. Satu sesuatu saja. Satu sesuatu manis saja diberikan. Sudah menarik satu angka poin kembali 2-3-9 keras. Kembali FC Garut. Sebesar dilepaskan angka seorang Pegri. 1-2-2 Mas Pegri. Satu kumpulan Pegri aja lepas ke seorang Pegri. Sehingga menarik satu poin kembali 20-23. Kembali Mas Dabel. Konsentrasi maksimal sudah dilepaskan. Kita lihat ada sama diri kita. Lagi-lagi satu pukulan. Seorang ujung 24-20 atau X point. Kembali seorang ujung. Geser ke belakang. Konsentrasi maksimal sudah dilepaskan. Angkat tengah-tengahnya 1-2-3 Mas Rio. Satu balasan tajam. Hanya bisa selesai 20 dirangkan oleh anak-anak RC Garut dengan skor 24-20. Kembali ke kami niti banyak terus. Mecak. Kembali. Pak. Kembali ke awal. Kembali ke awal. Empat tebaran kene tapi langsung final dan RC-nya di situ sih kita mah.